wabarakatuh. Kali ini saya tidak hanya sendirian, saya ditemani dengan Denny dan juga Black Dragon. Kedua orang ini kita akan melakukan eksplor tengah malam, dan disinyalin di sini banyak sekali fakta-fakta atau mitos-mitos yang kita akan kuak pada malam hari ini. Oke. Dan untuk ingatkan malam sekarang adalah malam Jumat. Kliwon. Kalau nggak percaya. Iya. Sekarang Jumat. Jamnya. Iya. Ya. Oke. Okay. Jamnya ada pas subuh. Biasanya. Memeh kangampih kita akan ketahui fakta-fakta atau mitos-mitos yang ada di daerah sini. Jangan kemana-mana. Kita akan melakukan eksplor bersama Eksplor Salon. Di sini itu disinyalir ada beberapa yang katanya sosok yang mengerikan, ya, dan kita akan menguak lebih dalam. Siap. Dan ini adalah salah satu proyekan, ya, proyekan ini sungguh besar, dan di dalamnya itu ada entah apa. Kita akan kuak lebih dalam. Ya, lebih siap. Siap. Oke, kamu berani? Berani, siap. Kamu berani? Siap, berani. Oke, okay. Bismillah ya. Bismillah. Bismillah. Ya. Merinding banget nih. Dan ya, tepatnya lokasinya ada di sebelah kanan saya, ya, sebelah kanan kita, ya. Oke. Dan ini disinyalir juga di sini ada beberapa ini, ya. Jadi kita akan menguak tentang fakta maupun mitos, ya. Yang insya Allah ini benar-benar, ya. Jadi buat kalian yang nonton yang punya penyakit jantung atau punya penyakit ya, atau penyakit asma, ya, diharapkan kalian jangan menonton dulu, ya, dikarenakan takutnya ruas atau gimana, ya. Kita akan langsung mengekspor ke tempatnya lah. Kenapa kita jalannya ke sini, ke sawah? Ya. Soalnya akses menuju proyek ini sangatlah susah. Betul. Ternyata di sana ada penjaganya tadi. Oh iya. Ya. Ya, takutnya tidak diizinin gitu, ya. Iya, takutnya tidak diizinin, dan saya karena saya orang-orangnya suka melanggar, ya. Iya. Karena kita akan mencari misteri. Oke, kita sudah sampai di ini. Bagaimana Beck merasakan rasanya seperti apa di sini itu? Rasanya sangat berbeda sekali. Iya. Rada air ruasan, bos. Air ruasan? Air ruasan, makanya meringkak, wih, mau balik lu. Iya. Karena emang di sini juga tuh kita dengar ada suara korek. Wih, aduh. Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Kita jangan panik. Kita jangan sampai tergiur opini. Kamu jangan yang ulang, ya. Kamu sini. Dekat, berdekat, ya. Karena di sini saya juga sangat merasakan kemerindingan ini, dan juga saya di sini merasakan ada sosok yang mana.
saya bisa nggak bisa banget mengucapkannya. Iya, iya. Iya, kamu tahu kan? Kalau iya, saya dari tadi merasakan di sini sepertinya banyak ya. Iya. Ada ya. Kalau dari energi ini sangat dingin. Iya. Numawi jam setengah opat. Iya. Mohon. Cuman ketika tadi di sana baru nyampe. Ya. Jujur tadi di jalan sedikit dingin ya. Mm-hmm. Kalau kesini udah agak anget-anget gitu. Iya. Gak tahu kenapa ya. Gak tahu reaksinya. Kenapa. Karena emang disinyalir juga di daerah sini itu dulunya pernah ada sosok. Mohon maaf ya. Ya, kayak dalam gitu, tanda kutip ya. Dalam tanda kutip ya pokoknya. Hmm. Jadi saya tidak bisa mengutarakan langsung karena takutnya kalau kata bahasa kolot itu kancalah gitu ya. Atau nah apa sih namanya? Ya sagawayah gitu. Poksang gitu. Iya gitu. Tong sompral. Tah sompral gitu. Takutnya itu. Jadi saya di sini tidak mau ngapa-ngapain, saya bersilaturahmi. Iya. Karena saya meyakini bahwa ada makhluk gaib itu ada. Iya, ya. Ada. Sanu saya juga merasakan. Apa? Ada yang sekolebatan kecil. Apa itu? Sanasi ayah dinu motor. Ini serius. Ini serius. Astagfirullahaladzim. Kita jangan sampai melakukan yang aneh-aneh ya. Kita jangan dimana. Karena tujuan kita ini silaturahmi dan menguak semua tentang fakta-fakta yang ada di sini. Gitu ya. Bung Dudu, Bung Dudu, sepertinya Bung Dudu ini bisa melihat apa aja yang ada di sekitaran sini. Boleh kita boleh. Saya dari tadi sih merasakan kayak ada sesosok besar. Cuman dia jalannya pelan. Dan dia juga bisa mengangkat beban lebih dari bertonton. Apa itu? Adalah beko. Ya, dan inilah sosok yang sebenarnya ada di sini. Betul sekali, Om Sanud. Oh, iya. Di sini sosoknya besar dan dia bisa mengangkat puluhan ton. Dan saya juga tadi, ya gimana? Saya tadi emang merasakan juga. Ya. Apa itu? Bersin. Oh, bersin. Bersin kakahan. Maaf ya. Kaget saya. Saya belum. Oh, ini belum, masih belum. Saya masih saya. Oh, iya, santai. Saya tadi merasakan yang mana tadi saya melihat besar. Hitam. Besar hitam. Botak. Apa tuh? Barang tungkul ke sini. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Besar hitam botak. Besar apa? Hitam botak. Botak. Saya tungkul ke sini. Allah, apa? Serius. Ini karena apa tujuan kita tadi kesini? Menguak patak-pak. Iya. Atau mitos-mitos yang ada di sini kita akan menguak dengan secara jentrek ya. Oke. Okay. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Allah Allah. Anda Allah. Mendengar suara apa itu? Ya, itu suara burung koreak ya. Ya, kamu jangan santai ya, santai. Suka tejap pasti luhur. Santai. Relay ya. Oke. Okay. Kita sampai di sini aja dulu. Kita akan menguak lebih dalam lagi ya. Dan di situ kita akan melakukan mediasi, oke? Okay? Oke. Okay. Siap. Jangan kemana-mana, jangan di skip dan jangan lupa subrek ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan melakukan mediasi ya. Kita akan melakukan mediasi. Kita akan kamu siap untuk jadi mediasi? Siap. Oke. Okay. Tapi mau aku nanya mau efek nah? Mau. Santai. Saya insyaallah. Sok enam maneh diukur yuk. Mau dari awak? Mau. Sok diukur yuk. Dan duduk. Ya gimana?
Oh, simpan aja dulu, nggak apa-apa. Simpan aja dulu. Kita kayaknya kalau sendiri saya nggak kuat. Ya. Jadi mohon bantuannya untuk dan dulu ya. Hmm. Oke. Bismillah. Takutnya selesai kalian ya. Angkat, angkat, angkat. Aduh berat anjing. Aduh. Duduk, 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 duduk. Duduk, kasep, duduk. Aing berat anjing. Suku kerang. Aduh. Suku kerang. Allah, Allah. Tanger, tanger. Oke, oke, oke. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Saya dari sini. Saya penunggu di sini. Nah, kalau boleh tahu kamu jangan papalotot tuh. Ini jadi sih. Serem deh, jangan papalotot. Iya, tuh santai weh atuh. Iya, mau gitu gua lu. Iya, jurik non, iya. Hah? Nuti mana? Jurik jauh. Nuti mana? Tidio. Tidio asalna orang ku ayana proyek iyo asal keganggu aing. Keganggu ku naon ha? Gondeng beko nyukon. Oh iya iya oh, iya iya. Nampaknya jadi dulunya ini kalau dari apa sih dengar dari warga iya. Dulunya ini ada kebun. Benar, benar, benar. Kita tanya dulu mediasi ini ya. Tanya dulu. Silakan tanya Bung Duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Jeremy Tati. Yang naon? Hah? Yang naon? Yang naon? Oh, yang minum. Yang minum naon? Minum naon? Minum naon? Adem sari. Kumargi tongrokan panas. Kunaon anjing? Sariawan. Sariawan sareng berusuh. Dinol. Anjing. Ayo, ingin mulai ya. Ini Adam sari ya. Ya ingin mulai tah, ingin mulai tah bae tah. Tah, anjing enos de goblok ah asup teus anjing sok bro. Mat testostro. Salahin sok-sok inum bodo tosok loba ese. Oh kayaknya dulunya emang dia pemabuk. Kayaknya dia dulu pemabuk. Ya. Oke. Okay. Ini rokok. Anjing jurik teh. Terus tunjung anjing. Pan geus numang nang rokok. Goblok anjing nyalutak jurik teh anjing mah. Anjing. Diam anjing. Tong popolotot teh sia. Radang ieu mah anjing radang tenggorokan. Sia ku aing. Yang lah segar juga dan besar. Yang rokok naon, yang rokok naon? Sampurnamil. Anjing, tunyu ngoblok jurik teh. Aisy anjing jurik rasa baraha iya. 2017. Ah. Kadieukeun. Iya mah. Ari baheulana rokok naon? Beuleum rokok garpit. Jarum coklat, gudang garam, sagala we komo keur teu gawe mah. Baku deui. Baku deui. Sampurna mah mun. Dek naon maneh ka dieu tujuan maneh dek naon? Aing ngarasa kaganggu kemarane. Karasa ku gagaranggu kemararane maneh cengenge. Ampun hapunten abi. Aya naon sia ka dieu maksudna ka dieu ha? Silaturahmi. Silaturahmi masa salaman heula ka urang teh. Ya mah. Poja. Ya poho. Salam sentangan sentangan gitu. Aduh, nangis semua. Iya, mohon mama. Ai wasta sadit Jeremy Tati. Jeremy Tati. Dengan Bung Winner. Kela. Lain, lain dirinya lain kira ya benar juri ya. Benar juri gitu. Mun juri mulain juri mamal kieu aing geduh.
Nah apa? Aduh, panas. Ya kita keluarin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Ya, ani. Goblok sia. Allahu akbar. Alhamdulillah. Evakuasi. Black. Udang black. Udang. Oke. Mungkin ya segitu aja dulu karena tadi mau balik karena ini udah subuh juga ya. Ya, udah tahrim. Mungkin Black aman. Dari awal. Aduh. Udah Black. Aman. Aman. Ya. Mungkin video ini dicukupkan segini. Insyaallah kita akan menguak lebih dalam lagi tentang fakta atau misteri yang lain ya. Kita apa para penonton viewernya Gangster Arab Explore Sanur. Explore Sanur. Ketik di kolom komentar kemana lagi kita. Oke, ketik kolom komentar kita akan menguak lebih dalam kemana lagi, dan ketik di kolom komentar apa lagi yang akan kita bahas ya. Dan jangan lupa buat kalian subrek, like, ke komen sebanyak-banyaknya ya. Semoga kalian semua sehat selalu, banyak umur. Vlog kali ini dicukupkan sekian. Anu saya natin ajaran Allah, anu awana tina diri abdi pribadi. Segitu. Salam Explore Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.